dia tak kena dengan tempat dia, maka dia kira sebagai bazir. Sebab itulah Allah Ta'ala wayak ayak selepas badan ni, iaitunya hubungnya dengan orang bazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boroh itu adalah saudara-saudara syaitan. Fumfuai da'ah. Belanja harta benda tak kena dengan tepat dan tak kena dengan masa. Tak munasabah dengan harta benda tu dibelanja pada benda tu benda ni. Ini perlu kepada kita semua orang yang piti-pitan dalam hal belanja tu, ya tahulah cara dia. Tapi kalau kita tengok sebahagian orang habis harta benda dengan tak kena dengan tepat dan cara dia. Judi, habis kot tino, beli benda-benda hak tak sepatut beli, menyebabkan dia bertambah dosa. Ha, jadi beli benda tu bertambah dosa. Hak ni perlu kepada kita ingat sebanyak mungkin. Bila nak buat gapo-gapo, ingatlah katanya harta tu adalah amanah Allah. Amanah daripada Allah. Dia wi kepada kita, dia suruh kita jaga molek, berihan molek. Gitulah. Sebab tu Tuhan royaksa di dalam Quran, iaitunya orang yang bazir adalah saudara syaitan, adik-beradik syaitan. Dan syaitan tu, dan sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Masya Allah. Ini perlu kepada kita ingat sokmo. Ingat sokmo. Jangan jadi saudara syaitan. Dalam pimpinan Ar-Rahman ada terjemuh pula alik bawah. Orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan borohnya pada jalan yang dilarang oleh Allah, bermakna mereka kufurkan nikmat Allah. Yakni tidak syukur akan nikmat-nikmat pemberian itu. Keadaan mereka yang demikian samalah seperti syaitan yang sangat kufur kepada Tuhannya, kerana ia telah menghabiskan dengan boroh segala daya usahanya yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu untuk menyesatkan manusia dan menghasut mereka mendurhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hak jelas-jelas. Dalam Quran ni banyak tu herayat hubungnya dengan syaitan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Hei manusia, hei hamba aku, hei anak adik, janganlah kamu turut jejak lakuh syaitan. Dalam ayat lain lagi, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah bagi kamu seteru yang nyata, maka hendaklah kamu anggap syaitan sebagai seteru. Sesungguhnya syaitan sentiasa seru, panggil, ajak kumpulan dia, klum dia untuk menjadi ashabis sa'ir, iaitu ahli niaka sa'ir. Banyak ayat-ayat yang hubungnya dengan syaitan di dalam Quran. Lepas tu ayat ni salah satu daripada Tuhan royak orang bazir. Setengah-setengah hari ni sebagai peringatan kepada kita ni, makan tak habis. Katanya nak makan sikit, lepas tu nak makan ni penuh, tambung tak habis. Lepas tu makan ni dia lepas pada minta maaf dah. Lepas pada tangi orang, mulut orang, orang tak makan dah. Orang tak makan dah, pakat haus lalu dah. Supaya ngetek, oh, supaya ngegapa makan ni, minum ni, hak kita makan, minum. Yalah, makan cik sikit. Tak situ. Bah. Masa cong tu, masa duduk kucar, duduk bubuh. Subuk dia, susu dia, got tubuh ni, berapa berbanyak. Supaya juga dengan kita makan di tempat-tempat apa sahaja, buffet, bubuh sendiri, bubuh apa. Ingat. Dia nak makan sikit, bubuh sikit. Bubuh sikit lebih baik daripada bubuh banyak. Dia kita rasa tak cukup, eh, boleh tambah. Supaya juga dengan kita buat apa-apa, dengan masa kita, harta benda kita, makan ni kita. Semua jenis-jenis. Pasal telajak ni dia tak molek. Sikit dah pun tak molek. Ini
kita jadi tengah-tengah. Sebab itulah kata-kata bahasa Arab, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan, sebaik-baik kerja, semua usaha ke apa adalah pertengahan. Wo jadi bobo molek. Dia sikit doah orang tengok, tak molek sikit. Banyak doah pelajar, dia tak molek. Nah, sebab itulah kita jadi beringat-beringat. Jangan siapakah Tuhan praknam kita jadi sedara syaitan. Nah. Mari pula ayat yang ke-28. Hubungnya dengan apa? Dan jika engkau terpaksa berpaling, maknanya tidak melayani mereka. Siapa ni? Nuh ayat belum pada ni, iaitu orang-orang hak jadi kaum kerabat kita, waris-waris kita, orang duduk dalam musafir ataupun orang duduk di dalam kesusahan. Gapo kita tak leh nak layan dia, tak leh nak gi top senang. Kita pun tak wak juga. Miskin juga kita. Lepas tu nak buat lagu mana kepada orang-orang yang susah. Kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan. Hak ni hak fitrah semula jadi lagi. Manusia tu hewat tak serupa. Ada kaya, ada miskin. Gitulah. Ada pertengahan, bobo boleh makan. Tak kaya sangat, tak miskin sangat. Alhamdulillah. Maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati. Kalaulah orang mari minta sedekah ataupun orang mari minta bantuan tabarruk ke gapo, jangan hambak dia, jangan kecek kata huduh-huduh kali. Tak molek. Kita dok gi kata oh pasal malah mari minta sokmo. Ha ni kalau dah kita tak sewi, senyap sudah. Senyap. Ataupun kecek molek dengan dia. Jangan duk kata huduh. Ha ni tak molek. Supa dengan adik-beradik juga. Adik-beradik kadang-kadang dia tak ada tempat nak pergi minta tolong. Mari sama. Mari. Masya Allah. Tidak tahulah. Setengah-setengah hari ayah rasa jemu, rasa puah. Kalau sekadar minta sekali, dua kali itu, dia mahu duk kecek lah. Tak apa lagi. Tapi dah sampai kau dua, tiga kali, empat, lima kali, nampak acak. Sengah-sengah hari pakai katuk itu lalu. Nampak dolah hari baik katuk itu. Dia. Sebab apa? Sebab tahu katanya. Dolah mari jalan nak minta. Ha, ni tak ada arah. Dalam sangkum kita ni. Semua tiap-tiap orang kena cuai tuan dulu. Hak ni kita tahu belakang. Kena tolong diri sendiri, tolong keluarga dia dulu. Kalau tak rak sangat. Habis rang ataupun tak kuasa lah nak tolong diri sendiri hatu kena minta. Pas minta ni dia tak molek. Minta ni dia tak molek. Nabi ada royak kepada satu sahabat namanya Hakim. Bukan Hakim dak. Hakim. Hakah yamin. Seorang sahabat dia katanya aku gi minta dengan Nabi, Nabi bui. Gi minta dengan Nabi, Nabi bui. Gi minta dengan Nabi, Nabi bui. Tiga kali dia royak. Nabi wui. Padahal Nabi sendiri pun bukan ada banyak juga. Tapi dengan sebab orang minta, Nabi wui. Lepas pada tiga kali dia minta, Nabi royak. Hakim, minta ni tak molek. Hari ni kita kena beringat semua ni. Nak minta gapa-gapa dengan orang. Bila dulu, orang katanya bila sampai 10 dulu. So, 2, 3, 4, 5, aku gamak kedok. Dia nak wui kedok ke aku. Dia aku pergi minta sekali. Kali yang kedua yang nak ui kedok hantu. Bila? Sampai 10 kali tu. Belum ada nak pergi minta gapa-gapa dengan orang. Tapi Nabi ni Masya Allah. Dia hati murah. Kadang-kadang benar yang ada dalam keluarga dia. Dia nak makan, nak gapa. Tapi tengok orang mari minta. Ya ui. Tengok. Nabi ya jang lagi. Lapar jang lagi tak ada. Asalkan orang mari minta dia ui. Tapi Nabi ui nasihat kepada Hakim saat ni. Nabi katanya minta ni tak molek. Nabi kecek tak ada panjang ni. Tapi Hakim dia supoh. Dia royak selalu kepada diri dia. Dia katanya aku bersupoh dengan nama Allah. Dengan sebab Nabi winasihat kepada aku hari itu. Aku tidak akan mitok dengan mana-mana manusia sampai aku mati. Sampai mati aku tak si mitok. Berasa hak Nabi sebut saat ni katanya. Duk pergi mitok dengan orang ni benar adalah tak molek.
Apa tak lagi orang hak pasang? Boleh cari sendiri. Tapi duk pergi mitok belakang, jumpa. Mitok, 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 mitok. Padahal tu weh boleh kerja, boleh cari rezeki. Boleh ke apa? Tu weh tak ada duk cacak sampai ke duk atas katil dak ni. Jalan boleh. Mit, apa ni? Tang, kaki tangi boleh pergi kerja. Sebab tu Nabi rakyat di dalam satu hadis lain, usaha di dalam hidup kita ni, Allah Ta'ala akan beri berkat dan akan beri rezeki. Walaupun setengah-setengah orang bangun pada waktu pagi, cari tali ni zaman dulu ni, cari tali di jalan ke hotel ke mana-mana, cari kayu api, ambil tali, ikat, 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 berkah, berkah. Gi jual kayu api saat ni untuk sara hidup dia. Tuhan akan beri berkat kepada dia. Lebih baik daripada duk mitok dengan manusia. Duk mitok kadang-kadang dia memaki, dia memarah hamak. Dia berkata pula, apa ni kaki molek, tangan molek, tua duduk sihat molek tapi duk mitok dengan orang. Gih 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 gih. Mungkin kerja. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia biasa tengok orang pasal duduk wa'amah dalam masjid. Bukan wa'amah berarti orang kurung diri sendiri. Nanti nak 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 bila ni sabah. Nanti nak bila. Ni saya misal tu buat gambar katanya. Nanti nak zikir banyak. Zikir baca tu, wa'ga tu, sujud, semaya. Umar mari tanya. Siapa duk pergi makan ni kamu? Orang ramai-ramai rakyat tu, tu orang orang tepi sejik duk we. Orang tu orang ni. Pahmu tak kerja ke? Tak. Nanti nak buat amal ibadat. Nak boleh pahala banyak gotu goning gotu goning duk dalam sejik. Umar hamak lalu. Weh. Gih 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 tubek tubek tubek. Tubek gih kerja gih gih. Yang duduk kurung diri sendiri dalam sejik. Sebab apa? Umar rakyat katanya langit tak biasa waktu turun hujan mah. Kalau turun hujan mah, pakak ni tadah. Mah stok to penuh. Ning istilah perkataan Umar, langit tak biasa waktu turun hujan mah. Lagu mana? Mung gitu baik gi hijalah sendiri. Jangan duduk wang pon ploy dai daripada orang tu orang ni orang tu ni, jangan jangan. Hijau sendiri. Ning lah menunjukkan bahawa ayat yang Allah Ta'ala rayak kepada kita di dalam Quran, dia suruh kita usaha. Tak sewi kita nanti nak tadah tangi, nanti nak mitok, nanti nak mitok. Masya Allah ni usaha di dalam dalam Islam. Lepas tu kalau sekiranya klik kepada ayat ni semula, waris-waris kita, orang mitok sedekah ataupun kaum kerabat kita, dia pemiskin, kita juga bukan bukan ada banyak. Kita pakat kecek molek. Jangan jadi putus silaturahim. Jangan kata huduh, jangan kata apa. Ini pakat-pakat beringat. Jangan siapa kau putus waris-waris. Dengan sebab apa? Oh, mong mari dek mitok sokmo. Ke 100, ke 500. Bayar tak? Ini jadi masalah banyak. Putus waris. Ha tu. Lebih-lebih lagi waris pasal Kaubah. Ha, hak tu kan. Panha banyak dalam sangkum. Mari mitok sama, mitok nak beli ubat. Ubat apa? Ubat gila dia tu. Ubat ga tu, ubat ga ni. Ha nilah. Banyak masalah-masalah yang ulama mari duduk hurai so-so dalam kitab nak jadi ajari Allah ni masuk dengan cara hidup kita, dan kita pun kena masuk dengan ajari Allah. Nah, setiap masa dan setiap tempat. InsyaAllah kita selepas badan ni kita baca lagi banyak lagi hubungnya dengan dan seguguh ayat yang Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya kita menjadi orang baik. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.